Jadi tadi kuah kaldunya dulu dimasukkan di mangkok, kemudian baru masuk mie, kemudian masuk yang lain, masuk mie, mie-nya baru diaduk-aduk tadi. Nah, sehingga ini kerasa bener dia mie-nya. Mie dan apa namanya kaldu ikannya udah menyatu. Ya. Jadi setelah dia diaduk-aduk di dalam mangkok tadi, baru disajikan di dalam piring. Kalau yang untuk yang apa namanya yang goreng. Kalau yang rebus tadi langsung di mangkok yang besar tadi. Ramen itu rupanya dari Jepang. Ramen itu ternyata dari Jepang. Dikira dari Korea. Saya kira dari Korea. Tak tahu nih, katanya makanannya si Naruto. Ini Naruto Sasuke.